adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar sains bersama Kak Herman ya. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas. Energi. Energi ini dihasilkan dari pembakaran makanan dalam tubuhnya. Semua ini dapat terjadi karena adanya energi. Halo Sobat X-Science, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, kakak mau bertanya, siapa yang tadi pagi membantu orang tuanya memasak di dapur? Atau siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu? Dan siapa yang berangkat ke sekolah berjalan kaki? Atau naik sepeda? Atau bahkan diantar dengan menggunakan kendaraan yang lain? Nah adik-adik, semua kegiatan yang adik-adik lakukan itu membutuhkan energi. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, semua energi itu ada sumber-sumbernya loh. Apa saja sih sumber-sumber energi itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, energi panas. Energi panas ini adalah energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu suatu benda. Contohnya, lilin yang meleleh ketika dibakar. Energi bunyi ini ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Contohnya suara petasan. Atau adik-adik pernah dengar nggak? Ada halilintar ketika hujan. Itulah contoh dari energi bunyi. Yang ketiga, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Contohnya, ketapel yang talinya sedang direnggangkan. Atau busur anak panah yang sedang direnggangkan. Berikutnya yang keempat adalah energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya, kincir angin yang sedang bergerak. Kincir angin ini dimanfaatkan oleh manusia untuk menggerakkan turbin dan nantinya akan menghasilkan listrik. Yang kelima, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang tersimpan dalam arus listrik. Contohnya, lampu listrik, kipas angin, setrika listrik, dan pompa air listrik. Keenam adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Contohnya, adik-adik tahu matahari? Energi cahaya matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Dan terakhir adalah energi kimia. Energi kimia ini adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Contohnya, energi yang tersimpan dalam baterai, api, bahan bakar, dan bahkan makanan yang kita makan sehari-hari itu memiliki energi kimia. Saatnya kita seru-seruan bereksperimen. Oh iya, alat dan bahan utama yang kita gunakan dalam eksperimen ini hanya stick es krim aja loh, Sobat X-Science. Lah, kok bisa? Ya bisa dong, Sobat X-Science. Yuk, mari kita mulai. Langkah pertama,
mulailah dengan dua batang stick yang diletakkan membentuk huruf X dengan posisi stick 1 di bawah dan stick 2 di atasnya. Kedua, tempatkan ujung stick ketiga di bawah ujung stick 1 dan di atas stick 2 sehingga membentuk anyaman. Pastikan untuk menjaga tekanan pada pusat X ketika sobat X-Science bekerja. Bisa dibantu dengan menggunakan penjepit yang kuat. Ketiga, stick 4 sejajar dengan stick 2 dengan posisi ujung stick di bawah stick 1 dan di atas stick 3. Pada saat ini, sobat X-Science sudah dapat merasakan energi potensial loh. Coba deh rasakan dengan seksama, bener kan? Oh iya, jangan coba-coba ya untuk melepaskan bagian X pertama pada rangkaian stick ini, karena bisa terbang berhamburan jika dilepaskan. Jadi, pastikan rangkaian sudah terpasang lebih panjang dulu ya, baru deh dilepaskan. Keempat, terus tambahkan panjang rangkaiannya. Ingat, semakin panjang rangkaian, maka energi yang tersimpan akan semakin besar dan ledakan yang dihasilkan semakin lama. Kelima, setelah sobat berhasil membuat rangkaian yang panjang, lepaskan bagian ujung dan terjadilah ledakan energi kinetik beruntun seperti ini. Gimana, seru banget kan? Mau tahu kenapa bisa begitu? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, reaksi yang terjadi pada susunan rantai stik es krim berasal dari energi potensial dan energi kinetik yang berlebih dalam pelepasan rangkaian. Saat kita membuat rangkaian stik es krim, hal yang kita lakukan adalah secara bertahap dan terus-menerus membangun energi potensial pada stik es krim. Ketika sudah mencapai panjang rantai yang diinginkan, kemudian kita lepaskan, maka semua energi potensial dikonversi menjadi energi kinetik. Perlu adik-adik ingat bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan energi. Bagaimana? Belajar sains menyenangkan bukan? Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa pemanfaatan sumber energi tidak boleh berlebihan? Dicatat ya. Mengapa pemanfaatan sumber energi tidak boleh berlebihan? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Niat balas dendam pada gerombolan penagih utang berujung kisah cinta dengan putri sang rentenir. Siapa yang harus mana sih saya? Aku tak takut sama dia. Penuh masalah dan lika-liku, namun beri cinta terlanjur tumbuh. Endah sepisan. I Love You Bull. Kamis 30 April 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
dipersembahkan oleh kita istirahat dulu aja. Ya, HP. Kamu kenapa, anak? Dingin. Kamu gosok-gosokin tangan aja. Oke. Sobat X-Sense, pernah kehujanan nggak? Atau pernah merasakan kedinginan? Nah, saat hujan biasanya cuaca menjadi lebih dingin. Tak jarang banyak orang melakukan seperti yang ada dalam tayangan tadi, yaitu menggosokkan kedua tangannya hingga terasa hangat. Kok bisa begitu ya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sobat Tech Science, apakah kalian tahu? Menurut hukum energi dari James Prescott Joule, energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat pula dimusnahkan. Tapi, energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, pada umumnya, manfaat energi akan terlihat setelah berubah bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Beberapa bentuk perubahan energi dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, ketika kakak nih menggosokkan kedua tangan kakak, nanti akan terasa panas. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, coba adik-adik tepukan telapak tangan adik-adik beberapa kali. Terdengar bunyi kan? Yang ketiga, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, adik-adik pernah tidak melakukan percobaan. Kertas yang dibuat spiral, di bawahnya disimpan lilin yang sedang menyala. Nanti, lama-kelamaan, kertas spiral tersebut akan bergerak. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa konveksi, yaitu perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya. Yang keempat, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Adik-adik, pernah tidak adik-adik berkeringat setelah adik-adik makan? Makanan ini akan menghasilkan panas karena adanya proses metabolisme atau pembakaran pada tubuh kita secara kimiawi. Yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, penggunaan setrika listrik atau solder listrik yang dipanaskan. Yang keenam, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah penggunaan kipas angin listrik dan penggunaan blender. Yang ketujuh, perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Nah, Sobat X-Science, sekarang tahu kan bahwa energi sangat berperan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi energi dapat kita ubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan kita. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Dalam sebuah percobaan, balon yang ditiupkan direkatkan ke sebuah mobil mainan. Pada posisi K, udara dilepaskan dari balon yang menyebabkan mobil bergerak maju. Pada posisi L, semua udara telah lolos, tetapi mobil tersebut terus bergerak maju. Namun, kemudian mobil berhenti di M. Berikan alasan mengapa mobil tersebut terus bergerak menuju dari L ke arah M. Kedua, berikan dua cara untuk membuat mobil bergerak dalam jarak yang lebih jauh dalam percobaan. Mengapa mobil terus bergerak maju dari posisi L ke arah M? Hal itu terjadi karena energi kinetik yang diperoleh oleh mobil belum habis. Oleh karena itu, mobil akan terus bergerak maju sampai akhirnya berhenti ketika semua energi kinetik telah habis. Energi berangsur hilang dalam bentuk gesekan, suara, dan energi panas sebelum mobil mainan berhenti.
Sedangkan cara yang dapat kita lakukan untuk membuat mobil bergerak dalam jarak yang lebih jauh antara lain, pertama, menggunakan balon yang digelembungkan lebih besar. Jika balon yang digelembungkan lebih besar, maka akan mengandung lebih banyak udara. Cara kedua, kita bisa membasahi permukaan jalan mobil tersebut dengan pelicin, seperti air, oli, minyak, dan lainnya. Dengan adanya pelicin ini, akan mengurangi gesekan antara ban dan permukaan. Nah, Sobat X-Sense, sekarang sudah lebih tahu dan paham tentang energi, kan? Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Pak Dodi mengendarai mobil pada malam hari. Sebutkan perubahan energi yang terjadi pada mobil tersebut. Dicatat ya, Pak Dodi mengendarai mobil pada malam hari. Sebutkan perubahan energi yang terjadi pada mobil tersebut. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Kamu gak sekolah? Gak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anak gue aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Energi yang dapat diperbarui. Apa? Alternatif itu yang lain-lain. Air, matahari, angin. Panas matahari, panas bumi, cahaya matahari, tumbuhan, limbah organik. Agar lebih hemat energi. Agar yang energi sekarang tuh tetap terjaga. Benar. 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 Adik-adik, kalian mungkin tak asing lagi dengan yang namanya energi. Namun, pernahkah kalian mendengar tentang energi alternatif? Kebutuhan manusia terhadap energi seakan tak pernah ada habisnya. Pemanfaatan yang berlebihan terhadap sumber energi yang tidak dapat diperbarui mengakibatkan persediaannya semakin menipis.
Dengan adanya kemajuan teknologi, kita telah sampai pada penggunaan energi alternatif sebagai pengganti sumber energi utama. Nah, apa saja ya energi alternatif itu? Yuk kita simak penjelasannya. Pertama, energi matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Jika tidak ada matahari, maka kehidupan akan musnah. Matahari bisa digunakan sebagai energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Contohnya adalah alat sel surya atau panel listrik. Yang kedua, energi yang berasal dari angin. Di negara Belanda, kincir angin sudah menjadi energi utama. Mereka memanfaatkan kincir angin untuk membangkitkan listrik. Yang ketiga, energi yang berasal dari air. Air merupakan salah satu sumber daya energi. Air tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Contohnya, kincir air. Yang keempat, energi yang berasal dari panas bumi. Contohnya adalah dalam penggunaan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kelima, energi yang berasal dari gas alami atau organik. Adik-adik punya ternak di rumah? Dari ternak tersebut, ada kotoran ternak yang masih bisa dimanfaatkan. Produksi kotoran ternak dalam jumlah besar sangat memungkinkan untuk menunjang pemakaian biogas. Kotoran ternak yang dikumpulkan per hari lalu ditempatkan di sebuah penampungan untuk pengolahan lebih lanjut menjadi biogas. Biogas dapat dipakai untuk menyalakan kompor gas. Nah, banyak sekali kan energi alternatif yang dapat kita gunakan demi keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Kita akan membuat alat pembuatan biogas sederhana. Yuk, mari kita mulai. Apa aja sih alat dan bahan yang kita butuhkan? Pertama, galon air mineral. Kedua, pisau untuk melubangi tutup galon. Tiga, dua buah pipa logam kecil dengan diameter kira-kira 1 cm dan panjang 10 cm dan 20 cm. Empat, selang plastik akuarium dengan diameter 1 cm dan panjang 1 meter. Kelima, air. Keenam, eceng gondok atau sisa sayuran mentah. Cara pembuatannya, langkah awal masukkan eceng gondok atau sayuran lain ke dalam galon sampai setengahnya. Setelah itu, isi galon dengan air secukupnya lalu tutup galon dengan rapat. Hingga 1 minggu dengan tujuan supaya bahan organik dapat menjadi busuk. Pipa logam. Sambungkan pipa logam dengan selang plastik akuarium, kemudian sambungkan lagi pada pipa logam yang panjangnya 20 cm. Tutup galon dilubangi sedikit untuk pipa logam dengan menggunakan pisau tanpa membuka tutupnya dari galon supaya gas tidak keluar. Tusukkan pipa logam ke tutup galon yang sudah dilubangi tadi. Setelah selesai, dapat dicoba dengan menyalakan korek api pada ujung pipa logam. Nah, gimana adik-adik? Cukup mudah bukan menciptakan biogas untuk alternatif bahan bakar di rumah? Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah,
Jelaskan pemanfaatan energi alternatif biogas dalam kehidupan sehari-hari. Dicatat ya, jelaskan pemanfaatan energi alternatif biogas dalam kehidupan sehari-hari. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang, adik-adik belajar di rumah saja bersama Kak Herman hanya di TVRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut.